Hawa awakna 37,5 derajat Celcius ngelantarankeun saurang patandang ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK di titah Bali ka imahna. Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Barat, rapid test ka panitia tur patandang UTBK bakal dipaju poe Rebo 8 Juli 2020. Gena patandang anu katohian reaktif COVID-19 bisa obdina ujian susulan tanggal 28 Juli nu bakal datang. Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Barat Daud Ahmad netelakeun dumasar kana panitenan poe Minggu 5 Juli 2020, hawa awak salah seorang patandang UTBK di UPI nitih 37,5 derajat Celcius. Kukituna eta patandang teh kapaksa dititah balik ka imahna. Pihak nage meredih ka sakumna patandang UTBK sangkan aub dina UTBK susulan tanggal 28 Juli anu bakal datang. Samalah pihak nage bakal ngaswab tes saratusan panitia sarta patandang di saban lokasi UTBK di sakuliah Jawa Barat. Poe Rebo 8 Juli 2020. Sakumna panitia jeung patandang anu reaktif COVID-19 bakal dititah balik sarta kudu ngaisolasi diri kalawan mandiri atawa di rumah sakit. Ya, acak tapi ya. Nah, itu lokasinya memang di lokasi ujian atau gimana, Pak? Iya, jadi rencananya di setiap lokasi itu kalau nggak salah kita ngedrop 100 ya. 100 PCR. Setiap lokasi. Berapa lokasi? Nanti secara acak. Oh, rapid test. Jumlahnya nggak tahu rapid test. Oh, 1% yang dari. Ada, ini pada seperti itu. Kalau protokolnya ya jelas, kalau misalnya kan kalau itu nggak langsung ketahuan ya. Positif negatifnya, tapi kan tercatat. Nah, kalau positif oh langsung dikasih tahu. Di Namprona, eta tes swab COVID-19 teh dikokolakeun secara acak ku tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Barat kalawan ngalakonan 100 PCR test di saban lokasi UTBK di sakuliah Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.